Ramadan tahun ini ingin rasanya hidupkan kembali suasana Ramadan di Palestina seperti tahun sebelumnya. Di tahun lalu, selama sebulan penuh, kebaikan Ramadanmu untuk Palestina terus mengalir tiada henti, bahkan hingga sampai di hari yang fitri. Kebaikanmu yang pertama terwujud pada disalurkannya 3.025 paket buka puasa bagi yatim dan duafa Palestina yang terdiri dari 1.000 paket buka puasa untuk dimakan bersama di Masjid Istiqlal Indonesia di awal bulan Ramadan, 500 paket buka puasa bagi saudara kita pejuang Masjidil Aqsa, 500 paket buka puasa yang disantap nikmat oleh saudara di pengungsian Palestina, 200 paket buka puasa yang berhasil dikirimkan ke rumah-rumah masyarakat Gaza, serta 825 paket buka puasa yang bisa disantap di Masjid Istiqlal Indonesia di masa-masa jemaah berlomba-lomba mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Kebaikanmu yang kedua terwujud pada disalurkannya 175 paket buka puasa bagi keluarga miskin di Gaza Palestina. Paket makanan istimewa yang dikirimkan membuat mereka amat bahagia. Kebaikanmu yang ketiga terwujud pada disalurkannya 1.200 mushaf Al-Quran yang disalurkan di 4 lokasi di Gaza, Palestina. Di Masjid Istiqlal Indonesia, masjid dua bangsa yang selalu melahirkan para hafiz setiap tahunnya, di Masjid At-Taqwa, salah satu masjid besar di Gaza, di Masjid Al-Iman, serta di Masjid Ibadur Rahman di kamp pengungsian Gaza bagian barat. Keempat tempat ini menjadi pusat pembelajaran anak-anak Gaza Palestina belajar dan menghafal Quran. Kebaikanmu yang keempat terwujud dalam gelaran karpet Masjid Istiqlal Indonesia seluas 1.120 meter persegi. Dengan karpet yang nyaman, para jemaah di sana bisa menggelar sholat tarawih selama Ramadan, itikaf serta aktivitas halaqah Quran setiap harinya, juga menggelar sholat Idul Fitri pertama sejak masjid kita diresmikan. Kebaikanmu yang kelima dikirimkan dalam bentuk paket baju lebaran istimewa. Sebanyak 200 paket baju lebaran dihadiahkan untuk anak-anak Palestina, sehingga bisa memberi kebahagiaan bagi mereka di hari raya. Kebaikanmu yang selanjutnya, 100 penerima zakat di Palestina begitu bahagia. Dapat paket pangan dari Indonesia yang terdiri dari beras, gandum, minyak, dan kebutuhan lainnya. Paket zakat ini dibagikan menjelang Idul Fitri dan bisa jadi cadangan makanan keluarga Gaza di hari raya. Alhamdulillah, ribuan kebaikanmu tahun lalu telah ciptakan senyum bahagia di ribuan wajah saudara di Palestina. Semoga di tahun ini kita bisa kembali hidupkan Ramadan di Palestina, berbagi bahagia dan lebih baik dari tahun sebelumnya.